kita gaskan aja guys ya, kita gaskan aja men. Kamu buat kata Muhammad Firdaus. Oke, bentar guys. Kita kasih kodenya dulu ya, kodenya seperti biasa ini sinyalnya harus bagus, jadi mohon perhatian guys ya. Kalau seandainya buat kalian yang mau saya upload videonya masing-masing, kalau bisa diusai 3 versus 3 dan 1 versus 1 guys. Jadi biar waktunya itu 10 atau 11 menit guys, udah gue perhitungkan itu soalnya coy ya. Oke Nes, kita masuk ya langsung ya. Di sini adalah jagoan dari Bantara semua guys gua guys. Dan di sini adalah Shadow Warrior atau Muhammad Firdaus. Dia makai ada yang dari Li Jun terus Dinasti atau Bantara guys ya. Jadi langsung aja guys, langsung aja kita melawan Valdeser, cok. Di sini adalah gua make hero yang sedikit mengesalkan karena dia suka hilang-hilangan guys, kayak mantan kamu. Jadi langsung aja guys, langsung aja nih. Kok lama banget sih, men? Aduh, kenapa kita di sini sih setiap pertandingan? Wih, ini lu Valdeser, cok. Dalam lu dia lu. Mamam lu. Yes. Jadi ultinya seperti itu. Gua kayaknya lama-lama mempelajari dari Twin Fave. Ini apa sih namanya? Twin Fave guys ya? Mess with the best, test the skill. Permainan bagus, ketemu Muhammad Firdaus. Iya, kamu juga bagus. Oke, di sini dia memakai dari Legion atau Legioner atau Legion ya kan, paksinya yaitu Pak Sersan. Langsung aja. Jadi di sini guys ya, di sini tuh hanya sekedar mabar biasa. Jangan ada suka kesel atau marah. Jadi kita sekedar happy. Ngomong-ngomong sih, mainnya keren. Iya, kamu juga keren, Muhammad Firdaus. Oke, kita memakai dari bentar guys ya, jagoan gua guys ini guys. Satu-satunya jagoan gua udah itu doang sih. Pakai itu, katanya bang lu cuma bisa pakai itu doang. Yalah, gak apa-apa colah. Out of my way. Oke, permainan bagus men. Gak apa-apa. Bentar guys, gue tuh kalau main ini tuh gak bisa ngomong terlalu banyak ngomong cuy, gue jadi bingung men. Oke Nes, oke di sini adalah gaya gue yang baru guys ya, dia nebas tembok kan, keluar muncul lah paksi bentar. Wah ini jagoan terakhir Linux nih ribet coba tegut cuy, ribet banget deh gue, nggak demen coba Linux sebenarnya bener. Yang gua nggak demen itu King of Liquid, Linux ini juga termasuk dan Ironclad. Let's itu have suaranya ngeselin guys dia guys, suara robotnya, apalagi King of Liquid kan, kayak paling galau banget sih men. Oke. Test seperti biasa. Aduh, kacau kita dicakar men. Ngeselin coy. Ngeselin coba.
Oke, kita chat dulu, men. Kita chat dulu. Satu versus satu sekarang, ya. Ya ampun, salah, men. Nih, gue bilangin, guys, ya. Doain gue, dikit lagi gue beli HP, guys. Dikit lagi doain gue beli HP, guys. Supaya kita mainnya tuh enak, co. Oke, kita pakai itu saja. Sebentar. Biar analog gue tuh gak suka ganti-ganti, guys. Oke, kata dia, siap, kita tunggu. Oke, wah, udah gue duga, guys, dia pake Linux, kan. Bahaya, co, Linux ini, co. Cuma kayaknya dia harus banyak ditepis, dah. Pilih gue sih gitu, selama gue ngeliat orang pake Linux, dia harus banyak tepis, guys. Ya ampun, lama amat sih, men. Oke, nah di sini dong. Tempat kita enak kan di sini. Lawannya juga enak, men. Langsung aja kita hajar, men. Gua udah mulai membaca gerakan dari Muhammad Firdaus atau Sadu Wario ini, guys. Aduh, cok, kena juga, cok. Astagfirullah, salah, coy. Gua terlalu nafsu. Terlalu nafsu gua, terlalu nafsu. Ups. Permainan bagus, oke, kata dia. Ups, oke. Oke, gua ingetin ya, gua ingetin serangan dia nih, guys. Kayaknya kita harus banyak pertahanan dah, guys. Serangan dari Muhammad Firdaus atau Shadow Warrior. The power of the Shadow Demon. Seperti biasa, gerakan dia sudah kita baca. Teorinya harus ditahan ya. Linux ini kayaknya nyolotin sih, kata gue. Linux nyolotin, guys. Dia tuh nyakar kita mulu, men. Oke, gue udah tahu kita di sini sistemnya pertahanan. Sistemnya pertahanan atau camper ya, atau apa tuh? Karena bahasa Shadow apa tuh, guys? Nah, gue mundur dulu nih. Tes, mundur lagi. Ya. Lah, kenapa, cok? Kok dia nggak mau nyerang? Pojokan ternyata mancing kita. Oke, mama lo. Oh, ternyata dia mempunyai teori-teori beda, guys. Wes. Oke, jadi seperti itu, guys, ya. Jadi seperti itu, dan kita menang lagi, oke? Oke, kita menang, guys.
dan selalu ucapkan sesuatu kepada lawan kita itu. Berterima kasih. So, pastinya terima kasih sudah menonton video ini. Pertandingan apabila anak-anak Shadow Fake 4 yang mau bertempur atau bertarung dengan saya, silakan kontak di IG. IG-nya ada di deskripsi, guys, ya. So, mungkin videonya sampai sini aja dulu, guys, ya. Jadi, bentar, guys. Jadi, ya udahlah. Izin upload dulu, coy. Oke. Jaga kesehatan selalu. See you next time, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.